Hendak beli berapa botol? Itu pertanyaan seorang lelaki sebelum terkejut apabila pelanggan itu memperkenalkan sebagai anggota polis, ibu pejabat polis daerah IPD Klang Selatan menerusi satu operasi di Pelabuhan Klang pada Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hong Fong berkata, dalam operasi 12.10 minit tengah malam hingga 2 pagi itu, polis mendapati suspek sedang melakukan proses pembungkusan air ketum untuk pasaran sekitar Klang. Beliau kata dalam sidang media di IPD Klang Selatan. Hong Fong berkata dalam serbuan itu pihaknya merampas sejumlah cecair disyaki air ketum yang siap dibungkus membabitkan 400 botol plastik dengan isi padu 600 liter.